Pokoknya enggak mas, aku enggak setuju kalau pakai santan, oke? Aduh. Tolongku, pokoknya enggak usah pakai stuntman ya. Tolong, please, please. Aduh ya ampun. Jadi gini deh, maksudnya kan biar demi keamanan makanya kita pakai stuntman. Kalau enggak pakai stuntman nanti ada apa-apa sama kamu, aku ngomong apa kan Lola, kan? Iya, aku enggak masalah kalau pakai stuntmanku. Tapi enggak yang kayak gini juga kan. Mendaki gunung lewat di lembah. Sungai mengalir indah. Suka banget warna lipstiknya. Ini tanya yang di belakang, ini lipstik apa? Lipstik campuran. Campuran. Gara-gara Ko Andi, saya bangun jam 4. Percuma saja nekat. Gimana bisa dia nyatok tapi ya ampun. Di sini aja ya. Di sini aja. Percuma saja berlayar kalau kau takut gelombang. Siswa tolong dong. Amazing kan? Iya betul pemirsa. Tangan saya jadi putih. Lihat perbedaannya. Sok endos. Apa tuh produk? Cat tembok rus. Enggak ada di sini. Oh, enggak ada di sini. Berarti ini produk luar, luar rumah. Ngantuk pol. Kebayang bangunnya jam 3 pagi. Terus janjinya rencananya kita harus syuting jam 6 jadi molor. 8:30 karena hujan turun dengan derasnya, kemudian angin dengan kencangnya berhembus. Apa istilahnya, Bli? Anginnya barat sekali. Anginnya barat sekali. Sampai saya malam lari saya. Pedang play diam itu maksud. Nah, akhirnya sekarang sudah selesai. Lapar. Manajer saya tadi udah agak keluar asap kepalanya, jadi dia sudah somil sekarang, butuh kalonya sudah pada makan kan. Dan kita duduk santai di sini dulu. Udah, sudah selesai, nanti kita cus pulang untuk istirahat. Jadi hari ini hujan ya, jadi untung kita bawa pawang ya, lulusan dari LA. Pawang dari LA. Kalau bisa ada sedikit movement lagi. Yeah. Alasan saya kenapa saya merecycle lagu Didi Hati karena saya suka sama lagunya. Kan sudah saya bilang nih, karakter saya memang melo. Jadi dari sekian lagu Beethoven Didi Udiana yang melo, saya paling suka banget sama lagu ini. Kemudian saya utarakan niat saya kepada Bli De Arte, arranger kita yang super duper hebat, untuk merubah lagu ini menjadi apa yang saya inginkan dan sesuai dengan karakter saya. Akhirnya terjadilah lagu ini seperti ini. Kaget dia. Dan mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur para fans penggemar lagu pop Bali dimanapun berada.
di seantero Nusantara yang suka sama lagu Pop Bali. Untuk semua fans setia lagu Pop Bali dimanapun berada, untuk para Duidi, jangan lupa nonton Duidi Hati nanti di YouTube channel asli saya. Jangan nonton di YouTube channel yang lain ya. Subscribe, jangan lupa ya. Yuk, mari kita subscribe. Karena semakin banyak kalian mensubscribe YouTube channel saya, maka saya akan semakin banyak lagi, tambah lagi video-video yang keren, yang pokoknya kalian tidak rugi untuk mensubscribe. Oke? Okay?